Safe-nya kena karena karamel dan ke arah depan. Immortalnya bakal pecah. Karamelnya bakal hilang ke sendirian di depan. Dan bakal ditumbangkan oleh Sarah Sky. Kali ini Cicara Chow. Dia masih menahan ke depan. Dia bakal 1-5 tisam. Semuanya sekarat. Lihat bagaimana seorang Libby benar-benar terima. Double kill. Double kill dari seorang Brody. Lihat ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman Infosys. Tapi minion di belakang. Tolong dikontrol. Kalau tidak maka itu sudah bakal berbahaya karena dari Evo Slix mereka mencoba untuk bermain dengan meta mistar. Meta penggaris-garis lurus saja di area mid lane mencoba untuk menghabisi karena hanya tersisa Funi. Dan waktu 32 detik lagi paling cepat untuk Earl yang hadir di lane of down. Dan seperti yang kita tahu kalau hanya Earl dan juga Funi itu bakal sedikit berbahaya. Tapi gerobaknya sudah mulai habis teman-teman. Tanda dari Evo Slix belum bisa menghajar ke arah base-nya kali ini. Hanya tersisa geng kapak basreng yaitu Funi yang bakal mencoba untuk melakukan defensif dari satu gerobak. Funi sendirian hancur begitu saja dan bahkan Lipinya masih bertahan di belakang. Lexius karena dia butuh stack. Funi apakah dia masih bisa bertahan dan masih mampu untuk bertahan? Minionnya juga bakal berjalan. Empat hero berlenggang lehat di depan. Apakah bakal langsung di end dengan cepat? Kali ini Sanguine Claw digunakan. Funi dia sendirian mungkin bakal tumbang dan kali ini Aulnya udah mulai habis. Langsung oleh Baptism connect empat dan minionnya hilang. GG win the all save the day. Folix Star pun langsung mengincar ke depan. Gak ada mana dari Black Black Dragon Form digunakan dan Fumi mengincar ke arah belakang dan itu adalah seorang Violet. Violetnya bakal tumbang, dua juga hilang. Taunya langsung ditumbangkan juga dengan menggunakan Dragon Tail. Skye mendapatkan 1-2 dan bahkan mungkin bakal jadi 3 karena Pika juga bakal langsung hilang. Lipi sendirian disending oleh Cincara Chow dan ternyata masih ada Winter Trench tapi not save the day karena Lipi bakal tumbang. Tersisa Karamel sendirian. Ini benar-benar dibalikin turning point yang sangat mahal dari teman-teman GPX Basreng. Oh my god, ini tadi desain cuman Funi dan kali ini di team fight yang berikutnya malah cuman Karamel yang harus disisain, terutama minionnya berbeda keadaannya dengan Evo Slix tadi yaitu topnya juga tapi terjadi team fight. Karamel mencoba untuk masuk, masih ada Holy Baptista mencoba untuk di cover dengan Dragon Tail. Karamel menggunakan Winter Transient, dia ditungguin rame-rame dan akhirnya Karamel itu benar wipe out didapatkan oleh geng kapak Basreng. Base-nya terbuka lebar dan sepertinya kemenangan game yang pertama bisa dipastikan untuk geng kapak Basreng. Geng kapak Basreng hashtag anti pecah ya, terbukti dari mereka yang masih